Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dan selamat menyambut Minggu Kesedaran Antimikrob Sedunia. Ya. Baik, kita dapat bersama lagi Auda hari ini dari daerah Tutong untuk memaklumkan beberapa kegiatan yang akan berlangsung dan juga pengisian bahan visual yang disediakan. Ya. Dan kita kabarkan dulu Auda keadaan cuaca di daerah Tutong saat ini dalam keadaan hujan lebat. Jadi bagi bis kita yang memulakan perjalanan diharapkan untuk lebih berwaspada dan berhati-hati ketika memandu. Baik, kita akan kongsikan beberapa kegiatan yang akan berlangsung di daerah Tutong. Antaranya Auda, hari ini merupakan hari terakhir ya bagi kursus kepimpinan pergerakan belia, pengurusan projek belia yang berlangsung di pusat belia daerah Tutong ya. Bermula pada pukul 8 pagi dan berakhir pada pukul 4.30 petang. Jadi mudah-mudahan belia-belia kita yang telah pun menyertai kursus kepimpinan pergerakan belia ini yang sudah pun bermula kemarin dan berakhir pada hari ini, semoga mereka semua beroleh manfaat ya dan dapat dipraktikkan pada masa akan datang. Baik, kita akan kongsikan lagi beberapa maklumat lainnya, tetapi kita beralih dulu untuk menyaksikan bahan visual yang kami muatkan pagi ini. Sekolah Menengah Muda Hashim Tutong telah mengalami banyak perubahan sejak ia ditubuhkan daripada asalnya sekolah rendah bertukar kepada sekolah Melayu dan seterusnya menjadi sekolah menengah bagi penuntut lelaki sahaja. Sejak penubuhannya, sekolah ini telah menempah sejarah, mencipta nama dan memperoleh berbagai kejayaan khususnya dalam bidang akademik dan kegiatan luar sekolah. Kini sekolah tersebut telah mencapai usia jubli emasnya dan untuk meraihkan sempena 50 tahun penubuhan sekolah berkenaan, telah pun diadakan majlis kemuncak dan penutup jubli emas sekolah tersebut yang diadakan dengan gilang gemilangnya di sekolah berkenaan. Mula-mula sekali tujuan sambutan jubli emas ini diadakan ialah untuk memperingati ulang tahun ke-50 penubuhan sekolah ini dan majlis pada hari ini adalah kemuncak bagi menandakan berakhirnya sambutan jubli emas tersebut, di mana sambutan ini sebenarnya telah bermula pada tahun lepas. Pelbagai acara telah dilangsungkan sepanjang 2 tahun dari 2021 hingga ke tahun ini, dan juga di antara acara-acara tersebut ditunda ke tahun ini disebabkan oleh pandemik COVID-19. Dan seperti yang dinyatakan tadi, sambutan pada hari ini merupakan penutup sambutan sepanjang 2 tahun ini. Sambutan jubli emas ini sebenarnya dianjurkan dipengerusikan bersama oleh Sekolah Menengah Muda Hashim dan juga Persatuan Ibu Bapa dan Guru, dan juga melibatkan beberapa persatuan-persatuan dari dalam dan luar daerah Tutong dan juga pengusaha-pengusaha tempatan kita. Dengan 50 tahun penubuhan sekolah ini, kita dapat mengimbau kembali beberapa pencapaian yang telah dicapai oleh sekolah ini, terutama sekali dalam melahirkan pelajar-pelajar yang berpendidikan tinggi, berkelulusan tinggi, dan ada di antara mereka sebenarnya telah menjadi pemimpin-pemimpin negara ini. Yang paling penting sekali yang dapat dikongsikan, sekolah ini tidak pernah berhenti daripada memberikan pendedahan kepada pelajar-pelajarnya dan juga kepada pendidik-pendidik di sekolah ini sendiri yang sentiasa diberikan sokongan daripada pihak kementerian sendiri dan pihak pentadbiran sekolah untuk menghadiri kursus-kursus dan memastikan pendidikan yang disampaikan berkualiti dan juga bukan saja dari segi akademik mereka tetapi juga di bidang-bidang yang lain di luar akademik. Dan juga diharapkan sambutan ini akan mengingatkan kita semua, khususnya warga sekolah dan amnya warga daerah Tutong sendiri, dengan apa yang telah berjaya dicapai sepanjang 50 tahun ini, dan agar semua pihak akan terus bersemangat untuk mencapai lebih banyak kejayaan di masa hadapan, terutama sekali dalam bidang pendidikan. Selamat menyambut ulang tahun 50 tahun, belated, tapi semoga ini menjadi sumber inspirasi kita semua. Semoga terus maju jaya dalam bidang pendidikan dan apa saja bidang yang akan diceburi di masa akan datang. Sempena sambutan Jubli Emas Sekolah Menengah Muda Hashim Tutong, mini karnival turut diadakan di sekolah berkenaan dengan melibatkan 45 buah vendors yang terdiri dari pengurus syarikat-syarikat dan persatuan-persatuan yang berdaftar yang telah ikut serta dalam sama-sama menjayakan majlis penutup Jubli Emas Sekolah Berkenaan.
turut diisikan adalah aktiviti daripada guru-guru, alumni serta PIBG sekolah berkenaan bagi sama-sama menambah kemeriahan Majlis Jubli Emas ini. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang karnival diadakan yang dibukakan khas untuk orang ramai yang ingin meluangkan masa bersantai bersama keluarga, antaranya aktiviti menaiki ATV, selain juga vendor-vendor tempatan yang menjual variasi makanan dan minuman. Pameran-pameran yang dipersembahkan oleh bekas penuntut sekolah tersebut, juga pameran kereta klasik dan motosikal daripada Persatuan Pemoda dan Kekal Tutong yang turut memeriahkan mini karnival. Dalam tinjauan kami di acara tersebut, beberapa orang yang berkaitan dengan sekolah menengah berkenaan sempat kami menemu bual yang turut menzahirkan rasa syukur atas sambutan ulang tahun penubuhan 50 tahun sekolah tersebut. Alhamdulillah, kita ni boleh, kami sebagai tenaga pengajar yang sudah lama di sini, alhamdulillah kami rasa bangga dengan apa yang penuntut-penuntut kami sudah capai dan juga guru-guru yang juga alumni dari sekolah ini. Kami juga ada berhubung dengan mereka masih dan juga telah di-update dengan apa yang sedang mereka lakukan masa ini. Dan saya sebagai seorang tenaga pengajar di sini memang rasa bangga apabila mengetahui dan mereka telah berjaya menjadi terutamanya dalam keusahawanan. As we know, kita ni memang mengutamakan local businessman or businesswoman kan. Jadinya ini memang seperti yang telah dilihat hari ini juga, kebanyakan vendors kami juga orang tempatan lokal dan mereka juga adalah alumni dari sekolah-sekolah kami, dari sekolah ini, Sekolah Menengah Huda Hashim Tutong. Jadinya kemajuan dalam 50 tahun ini dari tahun 1971 hingga 2021 memang satu pencapaian yang besar bagi kami, alhamdulillah. Harapan kami supaya pelajar-pelajar dan juga tenaga pengajar yang masih di sini akan terus tetap konsisten dengan pencapaian masing-masing dan memang dedikasi kami itu dalam menentukan Sekolah Menengah Huda Hashim Tutong ini akan sentiasa di tahap yang tinggi di dalam negeri ini. Alhamdulillah, insya Allah kami akan menetapkan tahap itu. Saya mula mengajar di sini pada 1972 dan bersara pada 2003. Pada mula-mulanya saya mengajar bahasa Inggeris. Selepas itu saya diarahkan mengajar sains paduan. Lepas mengajar 2 tahun, saya berkesempatan memohon di pertukangan kayu. Selepas itu bila saya dapat jawatan ini, saya ada kursus 1 tahun penuh lah di Saiful Rizal Muara. Selepas itu saya balik ke Sekolah Menengah Muda Hashim mengajar pertukangan kayu sehingga saya bersara. Akademik saya fikir ada peningkatan, sebab masa ini ya, bila saya jumpa penuntut saya ataupun penuntut yang belajar di sini, banyak yang bekerja di kawasan misalnya askar, pegawai askar ada berjaya lah dari segi mereka punya kerjaya lah. Hamba bermula tahun 1973, berakhir pada tahun 1977. Banyak kenangan manis yang ditempui di sekolah ini, yaitu dari segi sistem pembelajarannya mungkin jauh berbeza dengan dulu dan sekarang. Dan satu kedua, secara pergaulan zaman dulu jika dibandingkan dengan zaman sekarang ini memang jauh lah. Itulah seorang salah satu pengalaman yang agak yang kenangan pahit pun ada, manis pun ada lah. Alhamdulillah kalau dilihat dari segi macam penuntut kita Mas Ani,
kalau dibandingkan dengan dulu, Mas Hani penuntutnya lebih advance lah daripada kami. Kenapa? Teknologi itu sudah apa? Menukar cara hidup kita nih. Kalau dulu kita ini tidak terdapat komputer, sekarang sudah ada komputer dan lebih canggih-canggih lagi kalau dibandingkan. Tapi alhamdulillah juga kami diberi kesempatan oleh pihak sekolah untuk membuat pameran seperti yang ada di belakang saya ini. Jadi alhamdulillah lah dapat ikut serta dan sekurang-kurangnya dapat juga orang berkongsi, dikongsikan pengalaman sekolah di sini. Sambutan jubli emas ini saya ucapkan tahniah kepada pihak sekolah karena apa mengendalikan kanibal yang begitu meriah sekali lah. Alhamdulillah. Acara kemuncak dan penutup jubli emas Sekolah Menengah Muda Hashim Tutong yang telah pun diadakan baru-baru ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan, bukan sahaja dari kalangan penuntut dan tenaga pengajar yang masih berkhidmat di sekolah tersebut, malahan mengumpulkan bekas dan mantan pegawai serta kaki tangan sekolah berkenaan, selain juga kehadiran daripada orang ramai yang memeriahkan serta menjayakan acara gilang gemilang tersebut yang pasti menjadi satu ristan sejarah berharga buat sekolah berkenaan yang telah pun mencapai usia 50 tahun penubuhannya.